warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suyatmi Siana. Saya di bidang status hukum dan sertifikasi kapal. Kebetulan saya marine inspector. Kemarin kita adakan ram check di Karyango di kapal KMP Badra. Adapun kemarin karena berhubung hujan, jadi pelaksanaan tetap kita laksanakan. Kita mulai dari opening meeting, setelah itu kita ram check dari bridge sampai kamar mesin. Tujuan ke sini dalam rangka itu ram check, dalam rangka itu nanti harus mudik. Jadi nanti kita minta tolong bantuan dan kerja. Jadi kita cuma ngecek bagaimana kondisi kapal, ada kekurangan kita ambil, kita foto. Jadi nanti tugas kalian itu untuk closing. Jadi nanti kita sampaikan apa-apa yang kita temukan. Jadi nanti ke bawah saya sendiri dan yang juga mungkin kita hadapkan pengetesan. Kemarin ada pun temuan-temuan yang saya dapat di anjungan berupa radar sudah tapi belum terpasang. Lampu life buoy sebagian ada yang mati. Jadi ini jangan dipakai untuk kerja. Ini emergency standby. Jadi yang dipakai kerja itu yang ini, ya. Ini kan emergency, jadi standby di charger aja, Cap. Oke? Okay? Ya. Jadi minta satu ya, kurang satu ya. Kan dekat expire. Nanti 2 bulan lagi jalan keselamatan sama bulan ini ya, bulan ini. Jadi itu kan biasa kita order itu enggak langsung datang. Jadi mulai sekarang bisa sudah di order. Oke. Okay. Coba balik. Ada nama kapal? Nama, ada bu. Oke. Itu sebenarnya nggak boleh taruh di dalam, ya. Harus di luar. Ini pun mati. Mati ya. Coba pegang, nggak apa-apa. Ini obat. Daftar obatnya ada nggak? Ini ada. Ada berapa? Dua. Ada berapa? Ada dua. Next service kapan? Dia ikut sama pemadam biasanya. Sama aku pemadam. Terus. Tolak. Nanti dipasang di sini SOP cara penurunan. Oh. Ya kan dia di itu di situ. Jadi di yang dekat-dekat dari sini, ya. Entah itu ditempel di mana di sini. Di sini. Sudah terpasang. SOP. Ini juga. Deh. Kita turun ke bawah, saya dapat itu rescue boat. Rescue boat itu saya suruh coba, cuman karena mesinnya dingin atau gimana, dalam keadaan hujan juga, jadi saya pengen suruh start dia tidak bisa. Jadi saya informasikan ke beliau, kapten dan kru di atas kapal, saya bilang kalau hujan reda, jadi nanti tolong di swing dari tempatnya terus dibalikin kembali. Terus saya suruh video, kalau memang bagus ya nanti disuruh kita, nanti saya closing. Jadi lanjut itu ke bawah deck, jadi kita sprinkler ada sekitar 3 atau 2 itu, mungkin karena mandet jadi airnya kurang. Terus lanjut ke untuk lasing, saya dapat itu lasingan untuk di kapal loh, saya dapat cuma 2 unit, jadi saya minta ditambahin. Isinya gak ada. Harus itu isinya kurang ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau itu nanti saya ditakar. Kurang. Pasirnya ada, Pak. Pasirnya ada. Sini, sebelahnya. Untuk dibawa ke sini, Pak. Terus nanti dibikin namanya sope please itu taruh di sini. Isinya di dalam apa aja? Oh, ya tercatat lah. Ya, kita tahu isinya di dalam apa aja. Dan harus perwira-perwiranya nanti kan ada namanya setiap bulan dia cek alat-alat keselamatannya itu yang kurang apa aja ya. Lanjut ke kamar mesin. Di kamar mesin itu kan saya berdua sama kawan Pak Usman. Jadi saya dapat ke kamar mesin itu apa ya, penunjuk arah exit route yang spotlight saya dapat itu
ada tapi sudah kena cat. Jadi itu tidak, papanya nanti ada keadaan darurat dia dibawa di kamar mesin, jadi nggak kelihatan. Itu saya suruh minta ke perusahaannya lagi. Saya dapat OWS-nya itu tidak ada SOP cara pengoperasiannya. Jadi saya suruh juga nanti tolong dilengkapi baru ditempel di situ. Pak Usman kebetulan dia masuk di steering, jadi saya tidak ikut ke steering, dia bagiannya di mesin. Dan saya Usman dari bagian status hukum kapal dan sertifikasi kapal. Jabatan saya sebagai marine inspector bagian mesin di kapal Dharma Batra. Di bagian mesin, lampu penerangan sebagian banyak yang tidak berfungsi. Dan lampu darurat atau emergency light itu tidak berfungsi. Jadi umpamanya kalau ada kejadian, kamar mesin lock out, jadi tidak ada penerangan. Dan itu apa pompa-pompa gas general service itu atau pompa bridges itu harus dikasih market atau nama-namanya masing-masing, supaya seumpamanya ABK yang lain yang mau fungsi ke pompa tersebut, dia akan tahu itu posisi pompa ada di mana. Jadi dia harus ada nama market atau nama-nama pompa tersebut. Kemungkinan itu yang saya sampaikan di ruang kamar mesin, dan terima kasih. Jadi lanjut ke atas, saya lihat kondisi kapal juga nggak terlalu, kan ya sedikit aja sih, teman-temannya itu nggak terlalu banyak. Kondisi secara umum kondisinya bagus, cuman yang saya tekankan itu ya masalah rescue boat, karena dia tidak bisa dipungsikan. Jadi saya suruh ya harus dioperasikan sebelum kapal masuk ke lintasan, karena itu masalahnya riskan kalau dia tidak berfungsi dengan baik. Lanjut, setelah itu kita kembali ke anjungan, itu masih hujan ya, meskipun kembali ke bridge, kita closing meeting, dan saya sampaikan apa teman-teman saya supaya cepat di close. Kalau rupanya sudah di close itu, saya suruh minta tolong di videokan supaya kelihatan apakah itu memang sudah dipenuhi apa tidak. Kesempatannya walaupun kita tadi ke dalam hujan, tapi dapat semangat. Jadi puasa jangan dianggap kerjaan, jadi kita harus tetap semangat, oke? Okay? Dan tetap jaga prokes, walaupun kita itu tetap pakai masker ya. Oke, okay, terima kasih. Adapun temuan yang kita tadi sudah klinik kayak gitu, karena kita yang ambil itu temuannya apa-apa aja, saya bacakan. Tolong ditulis supaya nanti di closing. Nanti di videoin, oh bahwasannya udah diganti. Saya rasa itu aja. Kemarin sebelum itu kita adakan closing, kita sampaikan apapun temuan kita, dia tulis. Kapten dan seluruh kru kapal, dia juga interaksi aktif. Dia mendampingi kita walaupun dalam keadaan hujan, tapi mereka juga tetap semangat. Oke, saya rasa itu aja hasil teman-teman saya kemarin, hasil ram check dalam rangka untuk menghadapi lebaran ya, jadi saya rasa itu aja.